Gubernur Anies Baswedan mengatakan, Kampung Susun Kunir ini sangat unik. Sebab kawasan ini berada di wilayah bersejarah. Proses pembangunannya mempertimbangkan warisan sosial, budaya, ekonomi kultural masa lalu yang dibawa ke masa kini. Jadi tidak ada perumahan susun lain yang ada di dalamnya ada museum. Saat penggalian, tim pembangunan menemukan situs arkeologi. Tempat ditemukannya peninggalan bersejarah itu kemudian dibuat menjadi sebuah galeri. Terlihat benda bersejarah bernama umpak dipajang di galeri tersebut. Umpak adalah unsur bangunan konstruksi kayu yang memiliki fungsi sebagai alas tiang. Umpak biasanya terbuat dari batu, bata, ataupun material seperti kerikil, pasir, dan kapur. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan pembangunan ini turut melibatkan warga Kampung Kunir. Pembangunan ini juga turut mendukung pelestarian cagar budaya. Serta memenuhi kaidah teknis keandalan bangunan yang berwawasan lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan warga sebagai penghuni.